Masuk dalamnya nah. Pura-pura dipiksa. Penangkapan pemuda berinisial JE ini bermula dari laporan warga yang curiga dengan gerak-gerik pelaku yang terlihat di kawasan pemukiman warga. Saat diperiksa, polisi mendapati pelaku dalam pengaruh minuman keras dan membawa sebilah senjata tajam. Khawatir akan melakukan tindak pidana, polisi kemudian mengamankan pelaku ke Mapolsek Muara Bangkahulu. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga pelaku terlibat sejumlah aksi pencurian rumah kosong yang kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Muara Bangkahulu. Untuk sementara, polisi masih menyelidiki keterlibatan pelaku. Anggota pesan kita untuk melaksanakan patroli rutin dan ditemukan ada yang dicurigai seorang yang membawa senjata tajam dan melakukan penggeledahan dan ditemukan senjata tajam berada di pinggang tersebut. Untuk pelaku sudah kita amankan, kita lakukan BAP pemeriksaan, setelah lengkap kita titipkan di rutan Polres untuk keamanan. Hingga saat ini pelaku berikut barang bukti senjata tajam masih diamankan di sel tahanan Mapolsek Muara Bangkahulu guna kepentingan penyelidikan. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.